Rutan kelas 2B Tanjung Balai Karimun menggelar ujian paket C dan B. Ujian tersebut diikuti 10 orang narapidana dari berbagai kasus di Bumi Beranjang. Sebanyak 10 orang termasuk narapidana dari berbagai kasus di Rutan kelas 2B Tanjung Balai Karimun mengikuti ujian paket C dan B pada Selasa pagi 9 April 2019. Terlihat para narapidana antusias dan semangat serta fokus dalam mengerjakan soal ujian bahasa Inggris dan matematika. Pengawas ujian paket C Sujana mengatakan, pada ujian tersebut peserta terdaftar sebanyak 28 orang, namun sebagian dari mereka tidak dapat hadir karena telah menyelesaikan masa hukumannya di Rutan Tanjung Balai Karimun. Peserta yang terdaftar seharusnya 28 orang, tapi yang hadir 6 orang itu disebabkan karena sebagian ada yang sudah menyelesaikan masa hukuman dan tidak bisa kita temukan alamatnya. Ada sudah kita hubungi juga, tapi dari semalam juga tidak hadir. Jadi nilai yang hadir ada mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Ini kalau kami mengelola paket C. Hari ini kan memang ada paket B juga, tapi ini dari PKBM yang berbeda. Paket C dari PKBM Melati, kalau paket B dari PKBM Al-Hima. Sementara itu, salah satu napi wanita yang tersandung kasus narkoba, Sumarni, mengatakan senang atas diadakannya ujian paket C tersebut. Menurutnya, ijazah yang dihasilkan dari ujian tersebut agar dapat menjadi bekal kelak bagi para narapidana untuk melanjutkan cita-citanya saat sudah bebas dari masa hukumannya. Mengerti dan dijawab. Untuk kejar paket apa? Paket C. Setara dengan? Setara dengan SMA. Senang banget dengan belajar. Dan seperti ini nantinya kita bebas bisa dapat ijazah insya Allah ya bisa kalau memang bisa yang pertama jadi istri soleha dulu yang keduanya tapi kalau kita bisa mengikuti kerja di mana bisa ada bekalnya dan syaratnya. Ujian susulan paket C dan B yang digelar bagi narapidana di Rutan Tanjung Balai Karimun tersebut sudah dimulai sejak Senin lalu dan akan dilaksanakan hingga Kamis mendatang. Dari Tanjung Balai Karimun, Aziz Maulana melaporkan.